Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kalian tetap semangat, selalu ceria, dan terhindar dari wabah virus yang melanda dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih melanjutkan tema 7, Alangkah Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Pembelajaran 3. Pembelajaran yang ketiga ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tujuan pembelajaran, kalian bisa menyimak sendiri pada layar tujuan yang akan dicapai. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Ayo membaca teks bacaan rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat disebut lemparai, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Dan tingkat kelima disebut hekang, kode untuk tempat sesaji persembahan kepada leluhur. Ayo membaca keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek handal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Tabel rumah adat di Indonesia. Di daerah Aceh ada rumah Aceh. Sumatera Utara ada rumah Balai Batak Toba. Sumatera Barat rumah Gadang. Riau Balai Salaso Jato. Di Kepulauan Riau ada rumah Melayu Atap 5 potong. Selanjutnya di Jambi ada rumah Panggung. Bengkulu rumah Bubuang 5. Sumatera Selatan rumah Limas. Bangka Belitung rumah Rakit dan rumah Limas. Lampung rumah Nowu Sesat. Jawa Barat rumah Kasepuhan. Banten rumah adat Batui. DKI Jakarta ada rumah Kebaya dan rumah Gudang. Selanjutnya Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur itu ada rumah Joglo. Kalimantan Barat rumah Panjang. Kalimantan Tengah rumah Betang. Kalimantan Utara rumah Balai. Kalimantan Timur rumah Lamin. Kalimantan Selatan rumah Banjar. Selanjutnya di Bali ada Gapura Candi Bentar. Sulawesi Utara Laikas, Gorontalo rumah adat Dalopa. Sulawesi Tengah Suraja atau rumah raja. Sulawesi Barat ada rumah adat Mandar. Sulawesi Selatan rumah adat Tongkonan. Sulawesi Tenggara rumah adat Buton. Nusa Tenggara Barat dalam Loka Samawa. Selanjutnya di Nusa Tenggara Timur Sao Ata Mosa Lakitana.
Maluku dan Maluku Utara ada rumah Bai Leo, Papua Barat dan Papua rumah adat Honai. Selanjutnya tugas hari ini, perhatikan beberapa gambar rumah adat di Indonesia berikut. Tulislah nama provinsi asal setiap gambar rumah adat dan tuliskan keunikan yang terdapat pada setiap rumah adat. Nomor 1, rumah adat Honai terdapat di Provinsi Papua. Keunikannya yaitu atapnya terbuat dari jerami atau ilalang, berbentuk bundar dan mirip seperti jamur. Selanjutnya nomor 2, rumah adat Bangsal Kencono terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Keunikannya yaitu memiliki sudut, berbentuk busur sangkar dan memiliki arsitek yang sangat unik. Yang ketiga, rumah adat Rakit Mas di Provinsi Bangka Belitung. Keunikannya yaitu menggunakan bahan rakit utama atau bambu, bisa mengapung di permukaan air dan menjadi rumah bisnis masyarakat di atas air. Yang keempat, rumah adat Bai Leo di Provinsi Maluku. Keunikannya digunakan sebagai balai, dilapisi ornamen khas Maluku dan tidak dilengkapi dinding. Dan yang kelima, rumah adat Gapura Candi Bentar terdapat di Provinsi Bali. Keunikannya terdiri dari dua candi yang serupa dan sebangun. Terdapat ukiran khas dari agama Hindu dan terdapat tempat pemujaan. Pembelajaran hari ini selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.